Bagi yang mau update Ras setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ras Lovers, setelah beberapa pertandingan sebelumnya mengalami kekalahan, akhirnya hari ini Ras Nusantara berhasil meraih kemenangannya. Digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman, Ras Nusantara berhasil menumbangkan Bhayangkara FC dengan skor 2-1. Dan pahlawan di Ras Day kali ini ada Septian Bagaskara dan Iksan Nulzikrak. Dan kemenangan kali ini membawa Ras Nusantara berada di posisi 14 klasemen sementara Liga 1 ya guys. Dan langsung disambut baik oleh para supporter Ras yang udah menanti lama kemenangan ini. Dan semoga ini menjadi awal yang baik dan tetap konsisten untuk kemenangan di pertandingan selanjutnya.